Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas para titan yang disebut sebagai abnormal alias titan yang memiliki tingkah laku aneh. Sebelum masuk ke pembahasan, bantu kami dengan klik subscribe dan like-nya ya. Oke, jadi mari kita mulai saja pembahasannya. Nah, sebelum lanjut, apa sih yang dimaksud abnormal titan? Biasanya titan atau raksasa sikap normalnya itu adalah memburu manusia dalam jumlah banyak dan memakannya. Tapi kalau abnormal atau kikoshu, adalah tipe Titan murni yang tidak biasa yang dapat memiliki kecerdasan yang tidak biasa atau melakukan tindakan yang tidak dapat diprediksi. Alias diambil dari kata abnormal yang berarti aneh atau tidak biasa. Dalam hal ini ada 9 Titan abnormal yang telah diidentifikasi dalam anime Attack on Titan. Siapa sajakah mereka? Pertama, Titan pemakan Thomas Ya, Titan ini pertama kali muncul saat penjebolan di Distrik Trost. Ia tiba-tiba saja melompat dengan indah dan langsung melahap Thomas Wagner, teman dari Eren yang saat itu sedang bermanuver. Uniknya, ia tak langsung ditelan dan dipertontonkan dulu, dan kemudian ditelan dengan mudahnya. Dan ia pun meninggalkan Eren dan teman-temannya dan setelah Eren berubah menjadi Titan, ia pun dipertemukan lagi pada Titan yang telah membunuh Thomas. Dan sejak saat itulah dengan tubuh Titan, Eren membunuhnya. Walaupun saat itu tangan Eren sudah tidak ada, namun ia tetap nekat. Mungkin karena saking marahnya atas kematian Thomas. 2. Titan lari kenceng Ya, Titan ini tidak normal. Ia berlari dengan cepat lebih cepat dari pasukan elit ia mengabaikan mereka dan langsung menuju ke arah manusia yang saat itu berusaha untuk meninggalkan distrik Trost. Karena larinya yang super cepat ini dan mengabaikan manusia, ia disebut sebagai Titan Abnormal yang saat itu berhasil dikejar dan ditebas oleh Mikasa Ackerman yang tentu saja levelnya di atas pasukan elit. 3. Titan Suar Hitam. Nah, Titan ini pertama kali muncul saat pasukan pengintai melakukan ekspedisi di luar tembok Maria. Suar hitam menandakan bahwa adanya titan tidak normal atau aneh yang saat itu mengabaikan manusia di sekelilingnya dan langsung menerobos ke tengah barisan. Ia dikalahkan oleh dua orang senior dari pasukan pengintai yaitu Luxis dan Ditanes. 4. Smile Titan atau Titan Tersenyum Pertama kali muncul pada episode pertama, ialah Titan yang memakan Ibu Eren dan membuat Eren termotivasi untuk membantai seluruh Titan di dunia ini. Kenapa ia dikatakan abnormal Titan? Karena pada episode 62 saat kilas masa lalu Renner, diperlihatkan Smell Titan alias Titan Dina Fritz ini mengabaikan Bertolt Hoover yang jelas-jelas berada di depannya. Dan hanya tertarik pada ibu Eren yang ada jauh di sana apalagi kemunculannya lagi saat di season 2 di mana ia hanya menargetkan Eren Yeager di saat semua titan melawan pasukan pengintai yang lain dan pada akhirnya ia pun mati dikeroyok oleh para titan setelah Eren menggunakan Founding Titan dan menyuruh semua titan di sana untuk menghabisinya 5 Talking Titan atau Titan Berbicara pertama kali muncul pada OVA Attack on Titan yang jumlahnya 3 episode di mana di episode pertama yang berjudul "Attack on Titan: Ilsa Jurnal" menceritakan kisah Ilsa Langnar anggota pasukan pengintai yang telah gugur saat itu. Titan ini dikatakan "Talking Titan" adalah karena ia bisa berbicara layaknya manusia, namun masih kaku dan belum lancar. Ia hanya mengucapkan satu kalimat, yaitu Yemir sama Selamat Datang". Setelah itu, ia semakin aneh dan merobek wajahnya, dan kemudian memakan Ilsa Langnard. Hanya bagian kepalanya dan tubuhnya disimpan di dalam pohon. Talking Titan muncul lagi setelah bertahun-tahun yang ditemui oleh Hanji. Yang pertama mengikuti Hanji dan kemudian sadar ia berada di luar hutan. Yang kemudian kembali ke dalam hutan dan pergi ke tempat di mana tubuh Ilsa Langnar disimpan. Nah, karena saat itu hampir membahayakan Oruo, Ia pun ditebas oleh Kapten Levi dan akhirnya mati. 6. Mr. Springer atau ibu dari Koni. Pertama kali muncul pada episode 2 di season 2-nya. Dikatakan Titan abnormal karena tubuh titannya yang tak bisa bergerak sama sekali. Kaki dan tangan kecil dan hanya bisa terdiam di sana, tapi perilakunya tetap sama dengan titan lainnya. Ia tetap bisa memakan manusia jika ada yang lewat di depan mulutnya. Dan setelah Attack on Titan tamat, akhirnya ibu Koni bisa kembali menjadi manusia. 7. Road Race. Ayah dari Historia yang saat itu menggunakan serum titan namun dengan cara yang absurd. Ia menjilat cairan yang telah tumpah dan akhirnya berubah menjadi titan yang super besar. Dua kali lipat dari kolosal titan yaitu 120 meter. Tak terkalahkan dan menjadi ikon mengerikan pada kota Orfut saat itu, ia dikatakan aneh karena memang sikapnya aneh. Bisa dibilang yang awalnya road race berubah menjadi Titan untuk memakan Eren Yeager, sang pewaris founding Titan, tapi malah tidak jadi dan mengabaikan Eren. Kemudian dengan tubuh besarnya ia menuju ke distrik Orfud karena jumlah manusianya yang sangat banyak. Lalu ia juga menyeret wajahnya agar ia bisa menyembunyikan wajahnya atau titik lemahnya. Atau kemungkinan ia tak bisa berjalan karena kaki dan tangannya sangat kecil dibandingkan badannya. Ia pun kemudian bisa berdiri berkat sandaran di tembok Orfut. Dengan muka rata, dengan tanah hingga semua organ tubuhnya kelihatan. Karena tidak normal, ia pun dikalahkan dengan tidak normal juga. Karena tidak bisa menebas tengkuknya, mereka pun meledakannya dari dalam melalui mulutnya yang terbuka. Dan pada akhirnya Historia atau anaknya lah yang menebas tengkuk aslinya saat itu. 8. Titan Gila Titan ini pertama kali muncul pada OVA Attack on Titan yang berjudul No Regrets atau Shingeki no Kyojin Birth of Levi atau Shingeki no Kyojin Kuinaki Sentaku yang jumlahnya dua episode saja, menceritakan kisah masa kecil Levi hingga ia bertemu dengan Erwin dan menjadi anggota pasukan pengintai. Saat itu ia berpisah dengan dua sahabatnya, Farlan dan Isabel, dan misi mereka bertiga adalah untuk membunuh komandan Erwin dan Levi lah yang maju duluan dan akhirnya berpisah kepada dua sahabatnya tersebut. Akan tetapi sesampainya di depan ia melihat anggota lain kebantai oleh Titan. Dan sebenarnya ia sudah berpas-pasan dengan Titan tersebut. Dan ketika kembali sudah terlambat. Ia melihat kepala Isabel dan Farlan dengan setengah tubuhnya. Inilah pertama kali Levi Ackerman menangis. Dan juga pertama kali ia mengeluarkan God Mode atau mode gila Levi. Titan mata berwarna merah ini sepertinya memang gila dan tidak normal karena perilakunya yang aneh. Karena bisa-bisanya ia mengabaikan Levi. Dan pada akhirnya ia disiksa dulu oleh Levi sampai copot kepalanya dan akhirnya tengkuknya pun ditebas. 9. Wall Titan atau Titan dalam tembok berumur kurang lebih 100 tahun ialah Titan yang ada di dalam tembok yang diciptakan oleh Ymir melalui perintah dari Karl Fritz. Mereka diciptakan dan mengeras menjadi tembok untuk melindungi Pulau Paradis dari dunia luar. Dan akhirnya mereka bebas setelah Eren Yeager sang pewaris Founding Titan menyuruh mereka yang jumlahnya 10 juta Titan untuk meratakan dunia luar tanpa sisa. Mereka dikatakan aneh karena ukuran mereka yang hampir sama dengan kolosal Titan, tapi memiliki wajah yang berbeda-beda. Dan juga mereka hanya mendengar dan bergerak atas perintah dari pewaris Founding Titan. Jadi mereka tak bisa bergerak bebas. Mereka hanya bergerak ketika diperintah saja. Dengan kekuatan mereka, mereka berhasil menaklukkan berbagai negara dan menghilangkan 80% populasi umat manusia di luar paradis dan akhirnya menghilang setelah kematian Eren Yeager saat itu. Oke, mungkin itu saja semua identitas Titan Abnormal yang telah diketahui hingga Attack on Titan tamat. Jika ada pertanyaan dan masukan, silakan komentar saya di bawah ya. Sekian dari pembahasan kali ini, jangan lupa like, share, dan komentarnya ya.